Hai Cupangers, kita lagi mau mencari apa Gupan? Ketua air. Kita lagi mau mencari ketua air dan untuk pakan ikan cupang, ketua air dan kecup. Tempatnya kecil banget, beda daripada yang lain. Orang-orang pada nanya, ini tempatnya kekecilan tuh. Tapi sama ini ketua air gue nggak mati-mati. Soalnya rumah gue deket, tinggal jalan kaki. Serokannya juga kecil, ayo kita nyari. Dan banyaknya di sini nih. Semoga masih banyak juga. Kemarin gue dapet, alhamdulillah banget ya. Dapet ketua air berlimpah. Tuh, dapet nama banyak gue, alhamdulillah. Ini gue dateng paling pagi nih, biar gak telat. Soalnya kalau kesiangan orang udah banyak di sini. Pagi-pagi ke atas. Setiap kita mencari ketua air di danau manapun, di empang manapun, pasti kita ketemu sesama pencari ketua air juga. Oh, ada kan para pencari ketua air yang lain, pejuang ketua air yang datang gitu-gitu. Gila, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat banyak ketua air. Yang masih tidur, kita cari ketua air. Masa pencari ketua air ini kan, nah ini hasil pencarian Gupran, mantap ya. Ini punya abang. Ayo secukup, kita cari lagi secukupnya saja kalau ngambil ketua air, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik. Sisain sesama pencari kutu air juga. Kesian deh nyari kutu air. Gak dapet entar. Kita lanjutin saja ngasih makan anak-anak ikan ya Gupran, pakai kutu air. Oke. Dari kemarin kan ngasih tahu pakan pucuk, sekarang kutu air. Bye. Mantap Ki. Oke, kita udah sampai nyari kutu air, sudah sampai di rumah. Wait. Gupran, Alvarabi, Michael Pereira. Ini hasil cari kecu dia, sungguh-sungguh banyak. Ayo, kita ucap, alhamdulillah. 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 Sekarang saatnya, gue mau saring kutu air halus. Gue mau siapin dulu nih buat anak-anak ikan. Ini buat yang masih anak-anak halus. Tuh, kutu air halus sudah bersih, fresh dari alam. Sekarang kita kasih buat burayah umur 3 minggu lebih. Baik. Udah bisa makan kutu air kasar juga. Sudah, Pak. Kita serok pakai centong. Pakai centong. Nah, ini buat kutu air 3 minggu nih. Ini buat burayah udah 1 bulan. Kalau udah 1 bulan, makannya dia harus banyak deh, biar cepet gede. Karena dia lagi berkembangnya. Lagi rakus-rakusnya makan. Oh, seger banget kayak jus nyambu. Kelihatan bagus, ya. Guys. Oh, no. 3 mingguan lagi. No, dia no.
Ih, masa mah takut dong mau cobain? Cahaya ini jadi enggak kelihatan tuh, yo. Ayo kita kasih. Ngadepin sini, Gupran. Pintel. Nah, kita kasihnya kadang di tengah, sini liatin abang Gupran. Nah, itu. Jangan sampai tumpah kameranya, jangan terlalu deket, enggak kena air. Nah, nih burayaknya nih. Kita kasih. Kalau udah burayak udah 3 mingguan, harus sering-sering kasih makan yang banyak. Biar kagak susah makan deh, biar cepat gede. Soalnya lagi masa pertumbuhan. Lagi rakus-rakusnya, jangan goyang-goyang, kali. Nih, lihat nih. Lagi makan burayak umur 3 minggu lebihan. Ini kasih makannya enak banget. Sekarang saatnya kita kasih makan burayak umur 3 tahun udah tua gue kan. Umur 1 bulan lebih dan umur 3 tahun. Semingguan lebih. Nah, ini burayak Nemo sama burayak Nemo SPCT. Nemonya multicolor. Ini kenapa airnya gua buang? Soalnya masih berapa hari ntar dia puyeng. Pegangin ke sini. Ini kita kasih saja ya, oke? Okay. Ini kita kasih nih. Oke. Okay. Begini, di situ. Biasa. Sini, kasih dong. Nah, ini kita kasih nih. Kasihnya kita sebar-sebarin. Nggak kelihatan ya, masih baik. Kelihatan cahaya nih, jadinya kurang kelihatan. Baru mau kelihatan. Iya, masih baik ya, Bang. Ini kita kasih nih, sini. Nah, lebar ya. Nih. Pegangin nih, nyanya, Gupran. Ini pegangin. Kamu mau nyendok, cepetan. Nah, sekarang kita kasih ke sini. Kasihnya melebar. Biar yang jauh juga kena, biar gedenya rata. Padahal kadang suka kagak rata. Nah nih, ayo kasih. Ini burayak umur 1 bulan. Wet scale. Lihat no, kepala merah. Wet scale. Kasih di sini. Kwan. Nah, pojok sini. Biar merata. Makannya harus banyaknya, udah 1 bulan. Full kutu air, biar warnanya mantep. Warna pecah, warnanya pecah. Nah, udah yang merah, kalanya orange. Warna orange. Wet scale, ayo dong ngasihnya yang bener dong. Habisin aja, jangan diseret-seret gitu dong. Kasih yang bener, nah lepas. Nah, habisin. Ponakan gua lagi belajar ngasih anak ikan. Asoy. Cepetan. No, pala merah kelihatan. Asoy. Wet scale. Sekarang wet scale udah banyak. Yang murah juga udah. Iya. Jangan lupa untuk para cupangers cari kutu air yang banyak. Jangan lupa kasih makan ikan kalian. Sayang ikan kalian. Oke. Terima kasih yang sudah nonton, like, subscribe. Saya Ahmad Tarikanin dan